Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, semuanya sangat dalam keadaan baik. Di musim seperti sekarang ini, musim hujan, semuanya harus tetap menjaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan, karena walaupun COVID sudah tidak ada lagi, tapi masih ada virus-virus yang lain ya. Tetap harus patuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Bapak harap semua atribut, semua perlengkapan, misalnya ada makan di atas meja, kursi, meja semuanya harus dirapikan dulu, ya, memperlancar proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Yang masih ada makanan di meja, Bapak harap untuk disimpan dulu, ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian, ketua kelasnya siapa di sini? Ketua kelasnya? Ya. Oke. Bisa langsung bikin doa, biar kita semua bisa berdoa bersama-sama. Silakan, Mas. Baik, sebelum mulai mata pelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya, Bapak akan mengabsensikan nama-nama kalian yang tidak hadir, yang sakit, yang izin ataupun tanpa keterangan, bisa langsung konfirmasi ke Bapak ya. Bayu Albaji. Hadir, Pak. Atika. Hadir, Pak. Farah Nabila. Hadir, Pak. Putri. Hadir. Nurul Amin. Hadir, Pak. Nurul S. Hadir. Alan. Izin, Pak. Fari sakit ya, Bro. Sakit. Oh, oke. Baik, anak-anak sekalian, sekarang Bapak harap kita fokus kepada materi kita pada pagi hari ini. Jadi materi kita pada pagi hari ini terkait sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususkan lagi ke dakwah Nabi selama di Mekah. Ya, saya ulangi, sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, dakwah Nabi di Mekah. Selanjutnya ini ada kompetensi dasar yang akan kita pahami dalam materi ini, yakni yang pertama adalah mengenai bagaimana kita memahami substansi dakwah Nabi selama di Mekah. Yang kedua adalah bagaimana kita mendeskripsikan strategi dakwah Nabi selama di Mekah. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melihat perilaku terpuji Rasulullah SAW saat melakukan dakwah penyebaran Islam selama di Mekah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, menjelaskan perjalanan dakwah Rasulullah SAW selama di Mekah melalui perjuangan dengan kegigihan dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah menjelaskan strategi penyebaran agama Islam oleh Rasulullah SAW selama di Mekah. Dan yang terakhir adalah meneladani perilaku terpuji Rasulullah SAW dalam penyebaran agama Islam di Mekah. Baik, anak-anakku sekalian, pertama adalah substansinya, substansi ajaran Islam periode Mekah yang didakwa Rasulullah SAW selama kenabiannya. Sekarang Bapak ingin tanya, maksud dari substansi itu sendiri itu apa? Kira-kira siapa yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Maksud dari substansi itu sendiri, ya, ada yang tahu? Oke. Siapa yang bisa? Bisa, dari teman-teman cewek ada yang bisa? Ya. Mungkin Baji? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke,
substansi ajaran Islam berarti pentingnya ajaran Islam selama periode Mekah yang didakwakan Rasulullah SAW di masa kenabiannya. Nah, di sini ada 4 substansi penting yang diambil ya. Yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan, yang ketiga kesucian jiwa, dan yang terakhir adalah persaudaraan dan persatuan. Oke, bisa dilihat di slide-nya. Oke, bentar. Nah, teman-teman semua, bisa teman-teman lihat di sini substansi yang pertama, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Islam mengajarkan bahwa penciptaan dan pemeliharaan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung segala apa saja dan makhluknya, ya, tidak berada dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menyamainya. Dan itu semua ada dalam Quran surah Al-Ikhlas, ya, ada dalam Quran surah Al-Ikhlas. Yang kedua adalah hari kiamat, ya. Substansi yang kedua adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia, ya, mati yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang, ya, yakni kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Selanjutnya adalah kesucian jiwa, ya. Substansi yang ketiga adalah kesucian jiwa. Jadi Islam menyeru umat manusia agar senantiasa berusaha, ya, berusaha untuk mensucikan jiwanya dan melarang keras untuk mengotorinya. Ya. Jadi seseorang dianggap suci, seseorang dianggap jiwanya bersih apabila selama hayat di dalam badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah persaudaraan dan persatuan. Ya. Nah, terkait persaudaraan dan persatuan, jadi ada dua hal yang berkaitan dan berhubungan erat, karena persaudaraan ini merupakan landasan bagi terwujudnya persatuan agama, mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Jadi kita semuanya adalah bersaudara, ya. Jadi mereka dituntut untuk saling mencintai dan saling menyayangi, gitu. Di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sebagai sesama umat Islam, maka hendaknya, ya, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan juga jangan sekali-kali untuk tolong-menolong dalam kesesatan atau permusuhan. Ya, jadi itu adalah substansi yang keempat, yakni persatuan dan persaudaraan. Baik anak-anakku semua, selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk ke materinya terkait strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini kalian ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 orang. Di sini Bapak akan membentuk kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 2-2 orang, ya. Kan sini ada 6 orang. Jadi teman-teman boleh silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, teman-teman. Biar Bapak bisa membagikan kelompoknya. Silakan. Baik, jadi ini ada 6 orang. Di pertemuan sebelumnya itu kan kalian sudah disuruh buat dalam bentuk kelompok. Nah, di pertemuan kali ini kelompoknya itu random. Nanti Bapak akan mengacak lagi kelompoknya, ya. Jadi kemarin kan kalian berdua kelompok. Nah, di pertemuan ini akan dibagi
random, secara random gitu. Oke, nanti Mas siapa lupa namanya? Mas Nurul. Mas Nurul nanti sama Mas Baji, ya. Nanti berdua dan nanti Baji juga berdua. Ya, jadi buat berbicara kelompok. Oke, silakan kembali ke tempat dan bisa berbicara kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, jadi kelompoknya sudah kalian dapatkan dan di sini Bapak membagikan materi untuk setiap kelompoknya, yang mana materi ini akan kalian diskusikan bersama-sama. Oke. Yang pertama untuk kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 silakan mencari tahu bagaimana sih dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selama di Mekah. Kelompok 2 silakan mencari tahu bagaimana dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah, ya. Dan kelompok 3 silakan mencari tahu perilaku terpuji apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berdakwah di Mekah. Gitu ya. Oke. Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk kalian diskusikan bersama. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Waktu tinggal 3 menit lagi. Silakan mengerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Bapak harap jangan kalian searching-searching TikTok, jangan searching-searching yang lain. Sosmednya dihentikan dulu. Coba pergunakan handphonenya untuk searching terkait materi yang sudah dibagi. Waktu tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya selesai. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Ya, akan balik ke tempat duduk kalian masing-masing. Semuanya sudah dapat ya? Selanjutnya adalah kalian mempresentasikan terkait materi yang sudah dibagi tiap kelompoknya ya. Di sini saya Bapak akan mengambil satu kelompok. Mungkin kelompok pertama silakan perwakilannya, atau kelompok dua ataupun kelompok tiga. Siapa yang mau maju perwakilan satu orang ke depan. Silakan. Yang maju dapat nilai dari Bapak, tambahan nilainya. Oke, silakan maju, Mas Nurul. Ya, silakan. Tadi materinya terkait apa, Mas? Strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah secara sembunyi di Mekah. Oke, silakan di sini, Mas. Dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah.
Silakan Mas. Jadi nama secara sembunyi-sembunyi di Mekah ini ditempuh oleh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin bahwa masyarakat Arab Jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka, sehingga mereka bersedia berperang dan menyerapati dalam mempertahankannya. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam, tapi hanya untuk kerabat dan orang-orang terdekat saja. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, silakan dulu Mas. Ada yang mau kasih feedback atau tambahan dari kelompok satu terkait nyawa secara apa tadi? Secara diam sembunyi. Ada yang mau kasih feedback atau ada yang mau kasih tambahan lagi? Silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri. Kalau nggak ada karena ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat, bentar lagi ada pergantian atau pelajaran yang lain. Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak, Pak. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak sedikit memberikan kesimpulan terkait setelah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW selama di Mekah. Pertama tadi ada terkait substansinya, yang mana kita sudah tahu ada empat substansi yang diambil di sini, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah selama di Mekah. Jadi ada dua, yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan dua, yang kedua atau yang terakhir adalah dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan pertama kali kepada siapa dulu? Kepada kerabat. Ya, kerabat atau keluarganya. Itulah yang dilakukan Rasulullah sebelum dia terjun langsung ke masyarakat. Dia berdakwah dulu kepada keluarganya. Kemana? Dengan dia berdakwah kepada keluarganya, dia menyeru kepada keluarganya untuk masuk Islam secara kampak, ya, atau secara menyeluruh. Setelah keluarganya meluk Islam dan paham apa dan Islam itu sendiri, baru beliau melakukan dakwah secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat Arab di Mekah, ya, seperti itu. Akan tetapi banyak sekali rintangan, tantangan yang beliau hadapi. Jadi tidak sekedar berdakwah selesai, akan tetapi banyak sekali rintangan yang dihadapi beliau. Nah, untuk rintangannya ini, apa-apa saja rintangan yang dihadapi beliau selama dia berdakwah, baik itu secara diam-diam ataupun secara menyeluruh, ini akan dijadikan tugas untuk kalian di pertemuan selanjutnya nanti. Oke? Jadi nanti di pertemuan selanjutnya nanti kalian harus bisa membahas terkait apa saja yang beliau hadapi selama beliau berdakwah di Mekah. Seperti itu ya teman-teman? Siap. Oke. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita tutup proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.